Kota, kota. Oh ada sini, come on, aman, come on. Hah? ada ternyata. Salah chess. Bukan chess itu dia, chess yang di dalam lagi. Udah, aku sambil. Oke, halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan gue di channel VA dan sekarang gue akan bermain Valheim. Ini adalah game yang baru keluar di Steam dengan overly positif yang membuat gue makin penasaran dan sangat menarik perhatian gue, apalagi gue sedang hunting game-game yang bisa dimainkan bersama. Gameplaynya sendiri mirip Skyrim, tetapi memiliki co-op fitur up to 10 player yang tidak ada di game Skyrim kecuali kalian pakai mod ya. Dari awal bermain, kalian udah bisa join teman kalian, which is the best thing about this game so far. Game ini sendiri didevelop oleh Iron Gate Studio, yang mana ini adalah studio baru tetapi bisa membuat game Skyrim multiplayer, yang mana Skyrim sendiri tidak bisa mendeliver fitur co-op ini pada gamenya. Di sini gue gak menjelekkan Skyrim, tetapi gue merasa Skyrim itu adalah game yang bagus, cuman sayang aja dunia yang luas gini cuman bisa dieksplor buat satu player. Di game ini kalian bebas mau ngapain aja, ada main quest yang bisa kalian jalanin, atau kalian mau bereksplorasi tanpa harus bermain main questnya, sangat bisa. Di sini kalian juga bisa mengumpulkan barang crafting, kemudian membangun rumah layaknya game survival pada umumnya. Salah satu kekuatan dari game ini adalah game ini sangat polis banget untuk early access, which is rare these days. Dan sejauh ini gue bermain, gue tidak menemukan bug sama sekali. Game ini memiliki dunia yang cukup luas yang bisa kalian explore. Kemudian juga ada dungeon, memiliki variasi musuh yang cukup banyak, mulai dari yang kecil hingga yang ukuran raksasa. Kemudian juga ada event yang membuat kalian lupa waktu dan terus bermain sama game ini. Penasaran? Yuk kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu kita mulai intronya dulu guys. Kenapa Black Metal? Oke, okay, Black Metal dulu. Bentuknya apa ini? Iya ini katanya. Yang aku aja belum upgrade armor juga masih masih pakai lama. Ya, sudah. Tidak apa-apa sih. Lawan dulu lah. SUTS lah. Oke, okay. Kita tes kekuatannya dia. Sabar, aku belum bawa makanan nanti. Siap makan. Ini harus sudah Black Metal Shield belum? Black Metal Shield udah ada belum, men? Black Metal Shield. Shield Black Metal. Tameng. Iya, tameng Black Metal. Oh, belum bikin juga. Shield Black Metal. Ah, pakai yang Black Metal biar kuat. Takutnya nanti musuhnya lebih sakit ya nanti. Karena musuhnya dia tuh King of apa King of Goblin. Dia bisa spawn musuh berarti dia nih ya? Dari Force. Force tuh. Tidak pernah explore soalnya bos keempat. Jadi ya ini. Bos keempat. Eh bos kelima. Soalnya bos kelima tuh pakai magic jadi dia kasih hujan meteor. Hah? Hujan api? Black Metal Shield namanya. Itu gampang sih, itu kan kita ada bahannya. Chain ada, Black Metal Fan juga ada. Hah? Hujan api? Aku kan belum ambil bahannya berarti ya. Sabar, tak kasih itu. Sabar dia, aku dia perlu. Mana tadi Black Metal? 10 Fan Wood, 8 Black Metal, 5 Chain. Berapa tadi ada untuk palingnya? Dah palingnya nomor ya. Penuh chain dengan black metal ambil sudah tiga wangan. Ah ini sudah. Ini gimana kasihnya? Kita simpan di kotak ya, ambil sih kotak. Ah. Iya, taruh situ tadi. Itu bar yang beda yang bukan hitam dia. Tiga-tiga semua itu ambil sudah. Itu udah bisa bikin pakai ketiga bahan. Tiga-tiga itu ya. Selain yang hitam itu jangan ambil, biarin sih. Ambil yang kan ada, itu kan kebuka resep tuh. Oh kan belum ambil itu, pantas aja gak kelihatan. Black Metal sih kan bukan Black Metal ya berarti. Iya. Tahu sih kalau kan mau yang tower ya bisa juga. Cuman tower kan gak bisa perfect block. Perfect block itu cuma bisa yang seal bulat.
Kalau kan mau yang cuma tangkis biasa ya pakai shield tower bisa juga. Terus Black Metal tidak terlalu efektif. Apa senjata perlu Black Metal juga tadi ini? Upgrade sudah, ayo ganti ganti Black Metal juga kalau gitu senjatanya dia. Senjata kan pakai 20 Black Metal ambil ya. 20 Black Metal ambil. Ah. Chain mana chain ini? Ada di situ. Oh, ada di Hendro tadi yang pegang. Ini taruh sini di kotak kotak campur dia. Nah. Ambil Black Metal dulu. Ambil sabar, kita lihat bahannya. Kena ambil 20, Black Metal 20. Fine Wood ambil 2 saja. Fine Wood yang di atas kiri tadi. Ambil 2, 2 saja itu. Terus Linen Thread ambil 5. Yang di kotak campur tadi. Linennya itu di sana. Linen thread, ambil di kotak campur ini, kotak campur. Linen yang putih-putih ya, ambil 5 saja. Jadi sudah pedang. Bentar ini, kita siap war sudah Martin. Kan pakai kapak kan ini. Iya. Dan kapak kayak aneh modelnya. Ya. Aku ya pakai itu soalnya. Aneh tidak sih kapak jenis pemuat kayak apa ya? Keren sih modelnya. Ini yang dulu lebih tipis lagi ya. Lekon bandingin sama ini silver loh lebih tipis kapaknya. Itu lebih tebal kapaknya. Iya. Biasanya pun tidak bisa hook yang sudah update ini. Sekarang masih bisa kali kita pakai. Harapun. Aha. Udah jadi itu. Sekarang masih bisa. Tunggu besok sudah dia punya ini hari. Iya. Malam ini tidur dulu, besok besok pagi baru kita pergi keluar kayaknya. Chain. Oke. Okay. Ikut temannya Fred ini ya, kita main okay, top level. Udah level 3 tuh Max sih. Main kok ayo tonton. Sekarang upgrade. Kayaknya di bawah 1 bulan. 1 bulan cuma bayar 14.000 berapa itu? Oke. Okay. Pakai benang tidaknya cuma padat-padat kan. Benang. Apanya? Itu thin liner. Cuma dipakai di armor kayak kan. Bahan kayaknya. Upgrade ini 10 24 4.
Upgrade semua. Kita langsung dapat ke sini. Iya. Up tuh apa nih? Habis sudah. Mau gimana nih? Butuh ya ini. Habis langsung ya silver ya. Silver salah bawa tadi buat hati buat kenal. Masih ada silver. Siap membuang obsidian arrow ini. Oh usah, mau kasih koin bro tadi. Lupa kan. Walaupun saya mau patuh apa ini. Lah kok hilang sih? Ya sudah lah. Kita buang aja. Tiba-tiba hilang ya sudah lah. Antara tembusnya berapa tembus di lantai bawah nih. Gak ada sih di bawah. Oh iya. Aman berarti. Jadi itu mana ya? Tidak ada siapa yang melihat itu. Cuma lihat itu palu slow itu yang mana sih? Enggak ada gitu. Tidur. Iron plate kita nggak pernah minta. Iya dia aku tidak ada tuh senjata ya. Sleep. Bang Revin sudah ya. Oke, sleep boys. Tinggal kita lawan bos terakhir nih. Kita ngetes lawan kalau dia sanggup balik rumah. Iya, lihat aja kita kuat enggak ini. Let's go teleport to the boss fight. Makan dulu ya. Makanan. Oh sabar. Iya. Itu katanya udah lengkap ya. Udah pasang 4 tadi sana kan. Tidur. Mana nih? Idol satunya mana? Kok gak ada anjir. Salah lah. Untuk depan kan. Lah, dol satunya kok gak ada ya? Apa? Itu dol. Ada di sana tuh tak pasang, Bro. No, sudah pasang semua kan? Kan satu apa? Satu bonek ini kan tak pasang di sana, jadi kurang 4. Lah, itu M4 yang lain siapa yang pegang tuh? Nah, kita tahu. Lah, aku taruh satu di chest rahasia kok hilang di chest rahasianya? Ambil siapa ambil ini?
Itu boneka. Boneka ritual tuh. Waduh, istilahnya kita kurang boneka dong ini. Ada. Kesia tahu tempat. Kesia bilangnya sih udah ini. Harusnya dia nggak tahu tuh tempatnya yang aku kesembunyi ini. Cuman kok udah hilang ya? Bingung dia aku. Yang duanya di mana? Nah itu, nggak tahu ya. Silver ya. Belum masak lagi kan masih ada demnya batu sih itu. Baru kita tahu hilang tidak ada dia punya dol. Nah, hilang anjir. Terus nah, yang tiga itu di mana yang lain? Satu itu kan sudah kita tancap ya. Ah, sudah. Terus tiga yang lain gimana? Empat. Nah. Satu aku pegang terus tak simpan hilang. Wah. Jadi bisa lawan bos lawan kita. Hilang bahannya. Ya, ya kecewa. Cari dulu. Terus cari lagi. Gak tahu tuh aku simpan di bawah di tempat rahasia anjir. Kenapa bisa hilang? Oh, ini ada dua di sini. Ah. Silver apa call? Oh iya, ada dua lah. Sama. Silver satu call, satu pakai itu silver ore. Oh, itu boneka bisa lompat-lompat aja. Lah, jadi kalau tadi di chest gimana? Iya. Tidak ke chest. Kita lompat. Lompat-lompat. Ini kenapa ada dua di chest ini kok aman nih? Di chest aman. Lah, tadi aku lo simpan di chest sudah padahal. Hilang aja. Simpan kan chest? Tidak, aku beneran simpan sini lo kemarin itu. Chest privat. Ini kamu lihat ini. Bukan chest privat sih, chest biasa ya aku simpan. Ini aku simpan sini kemarin. Nah, mana tak buka tidak ada itu isinya kosong ya? Lah, lah itu makanya aku bingung juga. Sabar-sabar tuh cek lagi. Apa jangan chestnya aku salah simpan chest nih? Mungkin di sini kali. Otak. Oh ada di sini, kemohon aman kemohon. Hah? ada ternyata. Salah chess. Bukan chess itu dia, chess yang di dalam lagi. Udah aku sambil. Firewood di sini. Ada itu. Tempat rahasia. Tempat aku simpan barang sih. Pantas aku taruh di sini. Saya punya tanaman. Apa saya punya lebah-lebah dia tidak produksi gara-gara ada box. Oh iya kan? Oh, ngaruh. Butuh open space. Saya heran, kenapa ini open space? Padahal tidak ada yang pele. Akhirnya itu saya quest pindah di sana. Berarti totemnya kita ada tiga sekarang. Kurang satu lagi dong. Siapa yang punya? Lah. Gimana sudah? Satu siapa ya? Gak tahu di siapa ini. Satu kan sudah ada di sana. Katanya kisinya udah pas, tinggal satu. Terus terakhir kita dapat satu camping itu katanya udah pas, kita punya semua udah katanya. Ah, salah ingat ya. Kurang satu betul. Sabar, apa jenjangan ada di rumahnya Kesia itu pada cek. Coba cek di rumahnya Kesia. Coba ya tak cek. Jenjangan dia harus simpan. Dia punya box, tidak ada item. Nah, itu sih. Ya Allah. Ya, gimana sih kita lawan boss ini? Katanya yang lama sudah pas, sekarang kurang satu. Kesia bilang ada dua di rumah, tambah Kesia satu yang bilang sih udah pas, makanya aku bingung sih. Gak ada sih, kosong sih di sini. Tidak ada berarti. Ya harus kurang cari lagi berarti satu. Campingnya. Ya sudahlah, memang tidak ada kalau gitu. Sabar coba cek lagi. Gak ada loh Den. Ini Kesia buat apa sih sini nih? Bisa. Oh ini tempat asap ya. Rahasia ya bikin bisa punya lebah-lebah biar bisa produksi. Gak tahu kenapa kamu pasang situ juga.
Iya, enggak ada, cuy. Aduh. Cari kita cari gempingnya ini berarti sekarang. Goblin nih. Buat cari itu totem. Totemnya buat kita pasang diri itu kalau baru bisa summon itu boss terakhir. Kurang satu ternyata. Ya sudahlah kalau gitu. Memang enggak ada berarti kita. Kira-kira tempat lagi sini nih. Pindah-pindah tempat lain berarti dia nih. Pakai kapal kita pindah tempat lain. Pindah plane sudah, plane lain sudah kita nih. Ah. Di sini-sini kan juga masih banyak. Ini kan masih kita belum explore semua sebenarnya. Iya. Masalah kapalnya kita di mana ya? Tidak ada kapal lagi kita. Kapal besar kan udah hancur ya? Tidak ada pakai kapal kita ini. Tidak ada produksi kapal. Pakai kapal kecil sudah kalau gitu tuh. Tidak ada kapal lagi kita. Sabar kapal kecilnya kita ke mana? Jadi tolong produksi kapal dulu di kau punya world. Sabar, ini kapalnya kita yang ini mana? Tidak ada anjir. Terakhir kapalnya coba cek kita taruh mana? Sabar, tak coba ke portal 2, mungkin ada. Oh, di sini pasti. Miss lane. Oh, iya ya, aku parkir di situ kemarin ya. Cek di sini. Oh, terakhir kita parkir di tempat posisi keempat gak sih, jadi? Oh, kalian tuh kapal, aku terikut, pokoknya. Terakhir itu di Fuji, itu kan kalian jalan di border. Saya sama Revin tuh yang bikin, yang mana tuh di situ. Sabar, aku kayaknya parkir di sini kemarin. Misland kalau tidak salah. Iya, aku di bawahnya Misland itu. Portal Misland aku. Ada di situ. Border toh. Di sini. Masa di situ Raven? Oh, di bawah situ ya. Iya, grouting gitu kan. Oh iya, di bawah situ. Oh iya, ada kapal sini nih. Di mana nih? Di Misland. Kapal kecil tapi. Bukan. Kaki sudah lah. Ini yang aku simpan. Ingat kemarin yang aku simpan. Pakai murder boy. Tancurin berarti dia? Iya. Iya, kesancur di TP kesini. Atau kalau tidak, di Fuji tuh, di border, tempat bos keempat tak ada. Kalian udah parkir di sana kah? Cekas aja bawa pulang saja. Bunyo. Mau pasang di mana tuh kapal itu berjalan di mana dari mana mulai jalan? Mau taruh provision kapal? Gak ada apa-apa sih. Taruh apa lagi tuh? Ini pakai kapal gede apa ini pakai kapal kecil kemon? Mau cepat ya kecil, mau lambat ya pakai besar bisa. Tancurin dulu yang kapal. Yang kecil itu loh. Iya sudah. Kita cari. Place. Oh, oke. Okay. Ayo cari buat mau pasang kapal dari mana? Sepertinya ada tujuan. Oke, dapat bahan. Mau pasang kapal dari mana kita nih? Kabar yang dekat bos mana ya? Motor. Ya, kita perlu pakai kapal kah? Oh, buat cari sih, iya sih. Aku lupa sih kita harus cari dimnya goblin dulu anjir. Oh, dari tempatmu itu kali ini portalnya mau kali ya? Iya boleh sih portalnya mau dari sini kan? Dekat sini juga bisa sih. Ayo. Yuk portalnya mau yuk. Let's go. Nyamuk.
Tambah. Aku ke portal nyampe. Tidak masih ada nih. Bikin cil portalnya. Dia masih apa mau update apa nih? Oh, pakai bow dong. Oh, upgrade ta. Yuk, jadi kapal nih. Ada pakai panah. Mana? Nyamuk datang. Oh, lah nyamuk anjir. Hilang langsung, mantap. Tewas. Ada cara cepat panen. Apa? Dapat kah kayak gitu? Kalau kita ambil biasa dapat 2 toh. Nah, kalau kita pukul dapat 2 juga. Jadi mendingan pakai begini. Ya sudah. Reflexnya kok udah jadi nih ternyata. Panen itu udah reflex. Pakai pukul. Nah, ya sudah. Dapat kah? Beneran ini dapat ini. Merusak nanti nih. Hilang kalau saya tes pukul saya. Hilang. Dapat sih. Dapat. Mau jalan sih sebenarnya. Cari pulau lain buat nyari itu ritual itu. Ambil dia punya totem. Daripada kita kan lama tuh. Jadi ini waktu begini. Kayaknya juga cepat sih, kita kan cuma jalan deh nih. Iya, yang penting kok bikin lurus pas kau tanam awal jadi sih. Bisa ini cepat juga, tidak lama. Sama kayak pukul lah setelahnya. Enakan rasanya daripada pukul gitu. Makan stamina aja soalnya. Kalau dia naik lehan boleh, kenapa tidak? Di dekat sini. Oke, dapat semua tuh. Wow, ada 300. Kamu 150 start tanam kembali pun biar lebih banyak pun. Ini SM ya, bagus sudah tuh. Soalnya waktu itu sudah dapat 150 tuh sisanya 100 itu buat dipakai, sisanya tanam kembali jadi lebih banyak tuh. Wah, keren juga nih rumah nih. Ya dong. Kita bikin api jadi mana tempat ini? Cangkul. Kultivator ya di rumah tuh. Mesti kita taruh kaca di sini. Iya, kita tidak ada yang bawa sih dong. Semua di rumah kan? Sinsa bawa. Ini ya, dari rumah aja. Sama berapa kultivator? Udah selesai dari tanam itu? Sudah. Oh, cepat juga. Mantap. So, 150 so tanam ini flex. Flex belum, so tanam hari. Langsung bagi aja sih kalau mau. Tengah langsung simpan di chest biar gak kecampur kali. Masa ini yang kasih rusak, anjir. Iya, bisa juga dia kasih rusak itu. Itu tanaman yang kita tanam.
Itu sudah. Semua musuh pengganggu rasanya di sini. Tidak ada yang aman. Sapa satu kultie sana. Kamu bagi-bagi tuh kak? Limpul-limpul tuh kita. Tiga orang. Tambah Revin. Tiga orang. Sasa nambar le 100 berapa nih sendiri? Sudah selesai. Tiga orang kita tambah Revin. Ada dan malah canggur dah kalian? Sasa ada. Nah kita punya kultivator berapa sih? Bukan cuma dua ya? Sapa dari rumah dua, satu. Yang Denny bikin tadi? Ada tiga di sini. Oh, ada. Lah, dari bronze gimana? Bukan udah habis ya? Ini ada 50 sih. Yang kemen ke sebisa mana? Udah tuh. Itu sana. Mana? Okay. Oh, yang ini maksudnya yang buat kumpul buat kita simpan di mana itu? Kita simpan supaya di sini. Mana flex nih? Itu ini ada flex ini oh iya sabar itu butuh text time aja tuh ya. Kalau dia nge-lag ya memang gitu dia butuh cepat rancu iya mau hancur sebenernya itu di rumah kan udah ada alatnya tuh tinggal reaper aja. Kapan kita jalan? Bilang mau jalan. Nih sudah panen teman. Jauh sekali dalam jarak. Kalian proses sudah. Proses apa nih? Proses punya flex. Supaya jadi. Oh, yang di sini yang di komen cuma di chest tadi. Nah, kemudian yang dipakai yang mana ini tuh? Yang di chest tuh? Yang di chest tuh, ber. Oh oke, okay. Yang 100, cuma 100 aja tuh? Ada saya 30, ini. Biar tambah pulang olah itu. Oke, okay. Wah sudah. Ini ada 6 lagi di sini nih. Perlu tanam juga tuh. Tanam sob, mohon. Masih ada di kotak 6 sisanya. Aku ambil 150 aja nih. Berarti besok berlawan bosnya kita. Apa lusa mungkin? Ya. Pecahan itu besok mau tidur. Nah iya makanya kan. Dia ini juga mau tidur besok sekolah. Iya. Jadi sekolah di itu, iya deh. Oh habis itu. Ya sudah, gimana nih? Tinggal aku olah di spinning wheel di sini. Saya bikin lagi guys kita. Karena iron mill nggak ada. Jangan gitu sih. Tahu tuh bikin apa? Salah. Ini loh ada kultivator di sini satu. Ini reaper yang kamu habis pakai.
Yaudah. Saya mau obat. Yang dia dibikin, di mana tuh yang dia dibikin? Apa tuh? Kultivator. Ini tes, tes yang di bayar. Di chest dulu nanti. Oke, kita mau cari tol dulu. Cari pet berjari ini ya kita. Ya, ini nampaknya. Ini kode ini kan ini Paco. Kita tambah satu okay. Alat kayak gitu nih biar cepat ya. Ini ada banyak barlet flore yang mau pakai sih. Oh iya, tuh barlet flore yang di sini gimana? Udah diolah belum? Sesuai olah itu. Lah, masker diolah ini cuma 5 yang jadi. Iyalah, kok tidur dong. Soal bilang mana sus? Oh, oke. Okay. So ada 60, 80, 100, 120, 140. Oke, okay, mantap. Tinggal dia mau pakai sih, bakal pakai ini. Dan nasihat bener-bener tidur iya oke mana? Caranya alat tidak betul-betul ya mana? Ini tapi sekarang ada 4 lagi gimana? Ini kalau kesancur taruh refresh ini bisa toh? Pasang gimana? Miring ke satu sisi yang sama toh? Ah. Ya bisa sih. Yo dada. Yo dada. Kita ada prosne lo kan? Apa itu? Prosne. Hai. Ada Luis. Nearby. Ya, lagi masak nih. Kenapa tuh? Kalau sleep angus semua tuh. Coba tuh. Kok kita coba waktu tidak? Coba tuh. Siapa tahu kan waktunya ngepas. Jadi dia enggak ngasih. Coba tuh. Cuman banyak kena rugi nanti kita. Jangan. Kalau mau satu daging sini. Oh, jadi. Sudahlah. Sudahlah. Kita angkat aja. Eman soalnya udah jadi. Oke.
tinggal sleep.